Alah. Parang pala. Ada yang trouble di bahu jalan, Pak. Full ya, dari pagi sampai pagi. Ah, suka kerayu. Masih di belakang satu ya. Wah, kebual eun. Wesh. Wah, motor Supra. Ya begitulah kalau ditanjakan ya posisi macet. Ah, masih pagi, tanjakan Gentong, full macet. Kang, Tabu Sawara macet, Tabu 2, Akang di mana? Di Panawangan. Panawangan, tujuan kak? Kak Caringin. Baru. Caringin, baru sampai Gentong. Ya, emang jalur selatan sadu, pak. Ya. Muat anon itu? Muat ini gudang karbonnya, lukuh. Oh. Bertahan di Gentong, cari aman. Ya. Ah, untuk pagi ini pukul 6:46, Minggu 14 April 2024. Hati-hati buat rekan-rekan yang melintas untuk pagi ini, jalur Gentong cukup lumayan padat merayap. Full macet dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kelapa baru sampai Gentong, kita tanya-tanya ya. Ah, dari mana? Masih kita si Cika Thomas. Cika Thomas, jam berapa dari Cika Thomas? Jam 2 pagi. Baru sampai sini jam? Baru. Tujuan ke mana? Subang. Oke, siap. Lanjut hati-hati ya. Cari aman lah biar kosong dulu baru jalan. Oh, banyak yang bertanya di jalur Gentong. Bahaya nih kalau posisi dipaksakannya. Posisi lagi macet. Jam 2 pagi ya, berangkat. Si Akang. Jam 7 baru nyampe Gentong. Ah, kebayang nggak sampai Bandung jam berapa? Sampai Subang. Ah, rapat-rapat, ada dua Sugeng Rahayu. Wes, keren. 7610. Di belakang 7026. Wes. Keren. Wah. Wah, 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 sugang-sugang mundur lagi, eh. Saya kehalangan.
Allah. Parang pala. Ya. Kawas wae harapan-harapan teh mah. Kaget. Kamera ge buat tamurag. Tadi awas belakang rapat pisan, rapat pisan. Itu yang SSD ya belum bisa nanjak. Jadi terhalang kendaraan di belakang. Terus sama itu tuh sudah rapat sama Lucio apa Grand Max. Aduh, wah momen langka. Hati-hati, Wak. Ada dua Sugeng Rahayu. Oke, lanjut. Dua Sugeng Rahayu mantap untuk pagi ini bisa nanjak barengan ya. Nah, langsung terpisah ditanyakan ya, soalnya ada tadi ada dua budiman. Wah, dua budiman, dua Sugeng Rahayu di depan. Ah, kendaraan yang trouble di bahu jalan, Wak. Full ya, dari pagi sampai pagi. Kemarin hari Sabtu, sekarang hari Minggu. Yuk lanjut, hati-hati. Ya. Istirahat dulu, Wak. Nah, istirahat dulu ya. Tuh, mantap nih dua Sugeng, dua budiman. Gak bisa gerak sama sekali ya. Macet full. Ah, sampai lingkar. Ah, Sugeng Rahayu masih di belakang satu ya. Mas, satu jalur selatan. Kalau masuk Lebaran Idul Fitri. Ah, oke, Wak, cerita sedikit ya. Tadi pagi rekan perjalanan dari
pagar ageng menuju Bandung ya, muat sembako rencana ke Bandung. Tahu nggak berangkat jam 3 dini hari, jam 5 pagi masih di Malangbong. Pager ageng sampai Malangbong 2 jam. Kebayang nggak sampai Bandung jam berapa tuh? Ini untuk pagi ini aja, coba lihat, gila ya. Cek lagi jam 07.02 Minggu 14 April 2024. Ini yang balik dan yang berliburan nyatu di tanjakan bersatu ya. Wah, dan semalam saya pantau dari pagi sampai kemarin ya, dari pagi sampai pukul 9 malam pulanglah saya ke rumah. Jam pagi minggu ini sudah macet lagi. Hati-hati, jaga jarak aman. Banyak motor lagi yang mogok ya, bukan hanya roda 4. Hati-hati teteh ya, mending menepi dulu ya, cari aman teteh. Oh, sampai didorong empat dari tim ganjal gentong. Wah, macetnya dimatiin dulu ya. Alah, eta kunaon? CB. Dorong heula wa. Ayo, siap, terima kasih. Awas itu truk berat di bawah tuh. Alah, aman. Di bawah sampai berasap. Astagfirullahaladzim, yang mana itu? Ini yang FPP ya,
Wah, bawa penumpang banyak. Wah, di bawah juga. Hati-hati. Untuk pagi ini banyak sekali roda dua mengarah ke arah Bandung. Puncak arus balik lebaran. Nah, Raja Wali juga biasanya kalau pagi jarang terlihat ya, bus Raja Wali. Nah, terjebak macet. Was. Wah, kebul euy. Wes. Sampai terbakar. Yo, masuk giliran Raja Wali. Oke, bosku, hati-hati ya, utamakan keselamatan. Ikuti terus video-video terbarunya seputar arus balik di jalur selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, innalillahi. Motornya sampai. Oh, masuk selokan. Emang miring ya untuk tanjakan gentong ini. Alah, kasihan. Wah. Wah, oh, motor Supra.
Ya begitulah kalau ditajak aja posisi macet, apalagi tanjakan miring, susah untuk dikendalikan. Oke, hati-hati.